selalu Josh. Dilindungi Tuhan Allah yeah. dimanapun berada. Amin. Gimana kabarnya Om Tasno? Sehat. Udah lama kita nggak shorting ini. Iya, ini agak ada gangguan dikit. Agak ada dikit ya. Ada kena plus dikit. Oke. Ya. Katanya ini. Banyak pertanyaan, bisa ada, dibaca Om? Ada ini ya, ya dari ada. Teman-teman YouTube ini. Ini dari agak pertanyaan kenceng, Om, bisa, Om. Ya, dari Mas Rehan. Mas Rehan. Ya, ini pertanyaannya, Pak tanya, apakah sapi bunting boleh disuntik vitamin? Wah, disuntik vitamin, nah. Sapi bunting. Vitamin. Terus ada lagi dua. Dari Mbak Lasmini, wah si pedang setan. Waduh. Nah, dosis mineral untuk sapi bunting 7 bulan ke atas itu berapa sendok dok? Oh, mineral dikasih berapa sendok ya? Nah, untuk 7 bulan. Bunting 7 bulan. Nah. Ada lagi dari Mas Anto. Mas Anto. Apakah sapi bunting boleh dikasih super tetra dok? Oh iya. Ini masalah perbuntingan nih. Nah, ini dari Sudarto KSP. Mas Sudarto dari KSP lo, udah simpan pinjam atau apa? Pak, kalau dikasih minum pil yang kandungannya tetrasiklin dan dibenhidramin, ya, bisa tidak Pak? Kalau bisa berapa miligram dosisnya? Terima kasih. Bukan untuk sapi bunting ini ya? Nah, oh, cuman ini Pak. Kasih minum pil yang kandungan tetrasilin dan dipenhidramin, oh, okay. Bisa tidak? Oke, kita jawab satu-satu Om. Ya, pertanyaan dari pertama tadi disuntik Rehan. Disuntik apa Om? Vitamin ya? Ini sapi bunting, ya? Sapi bunting boleh disuntik vitamin? Wah, tentu enggak? Saja boleh. Nah, boleh. Boleh. Jadi sapi bunting itu kan walaupun kelihatannya hidup satu kan, yang hidup ada yeah. kadang-kadang bisa kembar Om Tasno itu yeah. sapi jadi anaknya itu. Jadi memang sapi bunting itu karena dia tidak hanya menyiapkan untuk hidupnya sendiri, dia juga menyiapkan hidupnya pedetnya di dalam perutnya. Ya kan, jadi makannya jadi harus kita suplai makanan yang bagus bermutu. Ya. Yeah. Biar nanti anaknya lahir tidak, kalau orang disebut stunting itu loh. Nah, itu sehat gitu ya. Nah, tidak kuntat nanti, tidak kecil gitu loh. Jadi lahir itu sudah lumayan seger, jadi untuk kehidupan selanjutnya gampang gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu lahir melanjut sakit Om. Nah, ya, karena memang dari dalam perutnya kurang gizi, atau kurang gizi. Nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan selanjutnya. Jadi dikasih vitamin, mineral, pakan yang proteinnya bagus dan juga mineralnya itu harus dihitung. Mungkin teman-teman sudah pura-pura tanya ini. Nah, ini kan itu juga ada yang dosis mineral untuk sapi bunting. Oh, itu pertanyaan bulan. Kedua ya. Jadi dosisnya berapa? Sendok. Makanya gini, kalau peternak itu jangan malas membaca. Oh iya. Nah, baca itu kalau beli mineral itu kan di situ ada labelnya, ada tulisannya, nah aturannya satu tonnya diberi berapa kilo, nah itu dikasih berapa aja sendok, berapa sendok. Jadi kalau untuk kebuntingan Om, memang biasanya kan kalau sapi perah sama sapi potong agak beda. Kalau sapi perah kan diperah terus, nah itu perlu mineral agak banyak, susunya banyak kan. Nah, begitu dia musim kering, pas kering itu periode tidak diperah, nah kan dikurangin mineralnya. Kalau nanti tambah banyak, nah begitu nanti melahirkan, dia dikasih kalsium tinggi pun malah nggak bisa menyerap. Nah, nanti malah kadang-kadang bisa ambruk sapinya itu. Jadi makanya pada saat kering itu di kalsiumnya dikurangin. Makanya ini kalau sapinya sapi apa dulu, jadi tipe-tipenya apa? Enggak, ya gitu. Tidak disebutkan sapi apa. Sapi apa makanya? Sapi bunting 7 bulan. Gitu. Nah, dibaca di labelnya. Mineral itu untuk sapi potong usia kebuntingan berapa, di dalam satu tonnya dikasih berapa. Tapi biasanya tidak lebih dari, ada yang 3%, ada yang 1%, tergantung kondisi sapinya itu. Yang bunting, buntingannya umur kebuntingan berapa. Jadi tidak sama entah nol sapi untuk pengemukan sama untuk sapi bunting, mineralnya itu beda. Ayam juga gitu. Ayam petelur, ayam pedaging, ayam yang grower itu beda kalsiumnya. Untuk ayam ya, kalau ayam bertelur itu kan perlu cangkang, membentuk cangkang, kalsiumnya harus tinggi. Nah, iya, nah, untuk biar keras kan. Nah, kalau kulitnya itu, kalau itu enggak tinggi,
Enggak bisa, enggak bisa jadi telur nanti. Ya. Terus itu ini yang pertanyaan 1-2 udah ya. Ya ini 3. Dari Mas Anto. Mas ya, Anto. Itu tadi sapi bunting boleh dikasih super tetra. Oh, super tetra. Ya. Aduh. Super tetra itu obat kulit apa udah diminumkan ya? Itu biar diminumkan ya. Jadi gini, intinya gini. Sapi itu dikasih sapi bunting, sapi enggak bunting itu enggak ada masalah disuntik antibiotik, bisa tetrasiklin, bisa ampisilin, bisa amoksilin, tapi disuntik. Bisa sulfa disuntik. Banyak ya, ada trimetoprim, itu bisa disuntik. Tetapi jangan diminumkan kalau sapi lebih dari umur 3 bulan. Kalau dia peder lahir sampai 3 bulan masih bisa diminumkan. Intinya di situ. Karena apa? Karena lambungnya kalau sudah lebih dari 3 bulan itu udah lambungnya 4. Oh iya, double. Nah, makannya sudah rumput. Makannya rumput, dia perlu bakteri, Om, untuk fermentasi, menguraikan, membantu pencernaan. Kalau dikasih obat lewat mulut, enggak ada bakterinya. Jadi kebebelan nanti enggak bisa. Iya. Berak. Jadi susah. Harus disuntikkan ya. Harus disuntikkan. Nah, super tetra itu dikasihkan. Kalau vitamin bisa diminumkan, tetapi efektif disuntikkan. Kalau sapi itu disuntikkan paling bagus. Kecuali obat cacing itu bisa diminumkan. Terus ada lagi ya. Kalau dikasih minum pil yang kandungan tetrasilin dan dipenhidramin bisa tidak? Kalau bisa berapa dosis? Tergantung umurnya. Oh, nah gitu? Tadi kan sudah dijawab yang depan. Kalau umur 3 bulan masih bisa diminumkan. Sebelum 3 bulan. Kalau lebih 3 bulan jangan diminumkan. Disuntikkan. Mengganggu pencernakannya, harus disuntikkan. Lah ya ini kan tetrasilin sama di penhidramin. Nah, sama. Tetrasiklin itu bagian dari antibiotika penisilin. Jadi itu harus disuntikkan. Harus gitu. Disuntikkan. Oh, gitu. Kecuali umurnya di bawah 3 bulan. Ya. Itu enggak jelas atau enggak soalnya. Ya ini dari Pak Darto. Pak Darto. Mas Darto. Jadi sudah jelas. Jadi obat-obat hewan itu untuk sapi sebaiknya disuntikkan. Kecuali kalau sudah lebih dari 3 bulan. Kalau di bawah pun disuntikkan juga boleh. Kecuali vitamin boleh diminumkan. Boleh juga obat cacing. Ya. Sudah bisa jawab ini kelasnya. Ya, ya bisa dimengerti itu. Kan itu bisa nanti kok kurang jelas digeser lagi, digeser lagi. Bisa. Jadi diulang lagi. Dan kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, Mas. Oke, ya bagus ya. Di nanti di bawahnya ada komentar-komentar itu. Nah, kita jawab juga, tapi nanti kalau jawabnya perlu jawaban yang panjang, kita bikin YouTube lagi untuk menjawab. Iya. Gitu, Mas. Iya, oke. Oke ya, gitu ya. Teman-teman semua. Itu jawaban saya, moga bisa membantu. Diucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, komen, dan like. Dan didoakan semoga semuanya sehat. Josh.